Contoh wawancara antara Nina dengan Pak Petani. Anak-anak, simak baik-baik ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nak. Perkenalkan, nama saya Nina. Bolehkah saya mewawancarai Bapak tentang cara merawat tanaman padi? Oh, iya, tentu boleh. Sejak kapan Bapak mulai bertani, Pak? Sejak tahun 2000, Nak. Di mana pertama kali Bapak bertani? Pertama kali bertani di Desa Margorejo, tepatnya di Lampung. Jenis padi apa saja yang biasanya Bapak tanam? Ada IR64, kadang juga 33. Oh, bagaimana proses menanam padi itu, Pak? Cara prosesnya yaitu sawahnya dibajak, benih padinya disebarkan, menunggu sampai beberapa bulan, lalu ditanami dengan benih padi yang sudah agak besar. Oh, kira-kira berapa lama ya, Pak, padi bisa kita panen? Perkiraan 4 bulan, Nak. Oh, seperti itu. Terus bagaimana cara Bapak mendapatkan hasil panen padi yang baik? Saya merawat padi dengan sungguh-sungguh, memberikan pupuk, dan memberantas hama.
Oh, seperti itu. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Dan terima kasih juga atas ilmunya yang sudah diberikan. Oh iya, Nak, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Iya, Pak.